Kan sejak handmade ke It's Personal, kan banyak banget hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing gitu. Dan aku ngerasa dengan ya kehidupan aku yang sekarang, aku udah ngerasa cukup secure untuk berbagi cerita aku tanpa disensor-sensor gitu loh. Tanpa harus takut ditanyain, ini tuh tentang si ini ya, tentang itu ya gitu kan. Kalau dulu-dulu kan kayak, enggak kok ini cerita temen gitu kan. Kalau sekarang, iya ini semua cerita pribadi gue, gak apa-apa gitu. Karena aku udah merasa, apa ya, lebih secure lah di dalam kehidupan pribadi gitu. Terus kedua ini juga, kali pertamanya aku nulis album as a mom, jadinya banyak banget apa ya, lirik-lirik dan cerita-cerita yang wajib diabadikan saat ini karena nggak akan pernah terulang lagi. Seize the gitu. Moment ya. Iya, jadinya aku ngerasa senang banget punya apa ya, punya karya as a momentum of this moment yang nggak akan pernah terulang lagi dalam hidup gue. Gitu. Oke, nah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!